Di sehari satu tips hari ini, saya akan kongsi teknik bagaimana untuk kita download OBS untuk kali pertama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama sekali lagi di sehari satu tips. Kali ini saya akan kongsi bagaimana untuk kita download OBS Studio ke dalam komputer kita sebelum kita memulakan sesi recording untuk video-video kita ataupun juga melakukan live streaming. Okey, langkah pertama daripada Google, kita akan search OBS. Kita akan jumpa Open Broadcaster Software. Di mana ada butang download, kita klik download. Kita akan pilih Windows ataupun Mac, processor kita, OS komputer kita. Kemudian kita just klik download installer. Lepas kita dah berjaya download, dia akan masuk ke folder download dan kita akan pilih double click dan kita akan download software seperti biasa. Dah berjaya download, bermakna kita dah berjaya untuk melakukan sesi recording dan juga buat live streaming menggunakan OBS Studio. Sekian perkongsian sehari satu tips hari ini. Sampai jumpa lagi di siri yang akan datang. Bye.